lagi dengan gue, Dok. Dan gue, Rama Sins. Di Bagus Nonton Bareng Maju Terus Sineas dan Perfilman Indonesia. Seperti biasanya, kita balik lagi untuk nemenin kalian yang lagi nyari referensi nonton bioskop. Betul sekali, dengan kalian lihat di sini dan subscribe di sini, Bro. Mereka akan, kalian para viewers dan subscriber akan mendapatkan info terbaru tentang film film terbaru di bioskop yang akan tayang. Ini film Indonesia yang, ini, ya? Yang kita kemarin bikin teasernya. Nah, sekarang udah keluar trailernya. Yuk kita lihat barengin pemainnya itu. Morgan Wui sama dan Sheila Dara. Sheila Dara. Dikeluarkan oleh V-Cinema Picture. Nggak nunggu lama-lama, kita langsung nonton film trailer bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kalian bisa dukung kita terus dengan cara klik tombol merah subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar movie. Jangan lupa likes dan komen. Official trailer film Magnoid di Cinema Picture. Mama. Oh, ikut juga ya. Efek. Oh, lu nama ya. Oh ini si itu tuh yang jadi temennya ya? Kevin Julio ya? Kevin Julio. Ini tabrak tuh. Ternyata ini sekitar yang bayangin. Dan kalau benar sadar nama pelanggan, satu saya akan hilang. Kalau tiga saya hilang, gua akan dikirim balik ke masa depan. Oh itu. Itu berarti memori lu di masa sekarang akan dihapus. Wow. Dan apa yang lu lakukan selama 2 tahun ini akan sia-sia. Oh gitu. Han, udah ngomongnya apa? Memang cinta sama gue, lu minta sama gue, tapi sekarang lu makan apa? Udah dateng nih. Karena gue cinta sama lu. Namanya ya. Anggika Bustel, Bustel itu yang di talk show itu. Anggika. Oh, apa ini? Ini kok dua-duanya? Oh iya, di sini juga tadi gue dapet infonya. Ini Cinta dan Portal Waktu original soundtrack-nya dinyanyiin sama Niji. Wow, band terkenal ya. Band terkenal. Ada banyak yang tersirat dari trailer-nya sih. Jadi ya itu ternyata punya tiga nyawa nih buat kalian yang udah lihat. Yang sini atau ya, udah ya. Baca komiknya pasti tahu pasti. Sayapnya ya. Sayapnya itu ada tiga. Kalau dia hilang tiga-tiganya dia akan dikirim kembali ke masa depan dan diprogram ulang kayak Doraemon ya. Oh, jadi robot-robot baru lagi. Robot baru lagi dan semua memorinya dihapus. Ada satu yang gue tandain juga, tadi dia ada adegan ketemu lagi sama mobil dan tabrak. Itu kayaknya tuh yang sayapnya udah hilang kedua kalinya. Oh gitu. Jadi ya itu jadi konflik pasti di dalam filmnya ya. Itu terus ada di ending dari trailer tadi dia pergi bareng-bareng sama ceweknya. Iya, tahu kemana aja. Enggak tahu kemana, dibawa kemana. Wah, seru banget ini. Kalau balik lagi berarti Eknoidnya ada dua. Si Eki-nya sama si siapa nama ceweknya? Ran. Lucu nih. Ini filmnya kita keluar ini 2020 sih. Si Eknoid ini 10 November untuk oh nggak tahu nih gininya belum ada. Tapi tahun ini sih tahun 2019 ya Eknoid ya. Nanti kalian komen di bawah ya tahu ya. Kasih informasi kepada teman-teman. Ntar kita ketemu lagi ya tapi. Tetap dukung kita dengan cara klik tombol merah subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar movie. Jangan lupa like dan komen. Nanti kita ketemu lagi di reaksi trailer, di movie talk, movie review, dan top list di Bagus Nonton Bareng.